엄마. 스토프하지. 엄마 이리 와. 앞으로 봐. 스토프. Tak ada apa, Zul. Kamu pergilah buat kerja kamu. Sudah-sudahlah tu. Pergi kejutkan budak-budak tu. Saya siapkan makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Yasin. Yasin, ada apa Yasin? Ini rumah Tok Nimat. Ya. Dia saya tumpah hidup dalam rumah ini. Ini apa? Surat beranak dengan surat berhenti sekolah. Ah. Ah, masuk, masuk. Masuk. So, ya. Ah, duduk situ. Bawa beg. Nah. Sekejap, Yasin. Ya. Yasin datang daripada mana? Kampung Aceh. Kampung Aceh? Yasin datang dengan apa? Seorang. Seorang saja? Sebelum ni Yasin duduk dengan siapa? Dengan abang. Abang yang suruh datang sini. Tapi abang Yasin sekarang tak mana? Tak tahu. Sam? Sam? Ha. Yang ini... Khalid. Baik. Yang ini pula Wahab. Ah, kamu bincanglah dulu. Eh, aku tak boleh jadi orang tengah. Aku, kalau ada apa-apa, jumpa aku di surau aja. Ya. Yeah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerja buat rumah ni kami biasa buat. Sebenarnya saya bukan nak buat rumah. Saya cuma nak baiki rumah pusaka ni. Mana-mana yang rosak tu, ha, bolehlah kita gantikan. Macam ni lah. Kalau awak boleh buat anggaran belanja, dah siap nanti bagi pada saya. Kalau kena dengan harganya, ha, kita bolehlah teruskan aja. Nanti minggu. Maksud saya bukanlah hari ini. Bila-bila masa pun boleh. Tapi sementara tu kalau boleh kan? Kalau boleh, yang penting bersihkan dulu di sekeliling kawasan rumah ni. Encik nak buat apa tuan ni? Saya nak buat homestay untuk pelancongan. Oh, homestay. Tanah hujung sana tu siapa punya? Oh, tu. Tanah Tok Nimat. Tok Nimat. Encik kena fikir dua kali kalau encik nak buat homestay kat sini. Kenapa pula? Kat tanah tu ada orang ternak ayam. Tentu berbau. Macam mana pelancong nak lekat? Hamzah, Bob, sini. Angkat baju ini masukkan dalam lori.
Tak baik. Tak baik. Boleh? Boleh. Semua sekali tau. Salin baju pergi makan eh. Suaminya Harun beritahu aku sakit. Ayah, Harun tu bukan mertua ayah. Harun tu belum kahwin lagi. Dia jadi pembekal ayam kat bandar tu. Pasal Azimah, saya dah telefon dia. Jadi Harun bukan mertua aku. Bukan. Menantu ayah namanya Aziz. Kenapa dia tak datang? Besok-besok datang dia. Sibuk tu. Ni, puasa minggu depan. Ayam banyak nak pakai. Lebih ayah pula nak jual lembu dia, saya ingat. Nak belilah barang untuk ikut. Sebelum untuk raya dapat keuntung depan 500. Esok itu. Yang penting kau bagi makan, kau bagi pakai untuk budak-budak itu. Tambah nasi tu. Makan. Nasi. Azlan, Tahir, pergi salin baju sekolah dulu baru makan. Berapa kali nak cakap? Nak diingatkan. Pergi. Pergi salin. So, kenapa Tok Nikmat ni sekarang pelik sangat, marah-marah aja? Susahlah saya nak berbincang. Dia marahkan awak bawa budak-budak ni pergi beli makanan ayam. Dia kesiankan budak-budak ni. Kalau ya pun, balik makan dulu. Bukan sebab tu saya rasa. Saya rasa dia marahkan Azimah tu sebab tak balik jenguk dia. Azimah ni pun satu. Baliklah sekejap aja jenguk dia. Laki bini kerja sendiri. Nak ambil cuti senang sangatlah. Tok Nik tu pun nampak dah sihat dah sikit dah. Dah ada selera makan. Tijah, makan betul-betul. Bodoh sangat. Kalau kau lunggukkan, kemudian letak satu tempat, bawa lori, kumbankan sampah tu. Ini tak? Buat kerja senang aja. Tahu tak? Orang kampung ni dah lama ikut cara macam tu. Kau orang tidak? Ikut senang aja. Saja cari pasal dengan si Aidil. Aidil tu yang kau ajar. Datang-datang je,
nak padam api tu, sekurang-kurangnya jumpalah kami, bawa berunding dulu. Palebai, Aidil ni siapa? Aidil yang tinggal bersama dengan Tok Nikmat tu. Ada. Biar saya je selesaikan dengan Tok Nikmat pasal Aidil. Dah, sudah. Balik. 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 Balik Rumi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuan. Homestay itu apa nak tangguhkan? Belum apa-apa hal lagi dah ada musuh. Nak kenal ke dengan dia? Taklah kenal sangat. Tapi kenapa, Mak? Abang kena berjumpa dengan si Adil ni. Kalau boleh, nak selesaikan perkara ini supaya mungkin. Kemudian abang nak berunding dengan dia kalau-kalau dia nak jual tanah tu. Mandi. Waalaikumsalam. Adik dah dapat pesanan Abang Andi ke? Dapat. Adik minta maaf sebab lambat jawab. Ayah macam mana, Mandi? Ayah sekarang ni marah-marah. Bantang salah sikit marah. Abang rasa ayah ni buka adik. Kenapa adik tak mandi? Abang Andi tak bawa ayah ke hospital ke? Adik nak suruh dia melenting. Dia marah. Macam ni lah, adik. Adik baliklah. Waras kejap pun tak apa. Baiklah, Abang Andi. InsyaAllah hujung minggu nanti adik balik. Okay, salam dengan Kak Sum dan ayah. Assalamualaikum. Terus masuk dalam tirai, ha? Okey dah. Rajin duduk-duduk ni. Daud. Ada duit, Daud? Kau nak bagi, kau bagilah. Nak tanya buat apa? Ni. Itu duit buat makan, bukan buat judi, tau. Kerana asap yang korang buat, ayam aku lemas. Bila lemas, 350 ekor anak ayam aku mati. Siapa nak tanggung? Bukanlah dengan poli pencin tu. Dia yang suruh. Oh. Kalau dia suruh kau makan tahi, kau makan tahi lah. Tak apa. Segala kerugian Tuan Nikmat, aku tanggung. Kalau minta kau, korang berdua ni pun hampas. Tapi ingat, kalau kau berdua buat hal lagi dengan aku, tahulah nasib korang. Nasi ayam boleh dimakan, tai ayam
Galil ya. Konon, konon nak yatim konon. Konon budak-budak tu dia hamba abdi dia. Panas terik, suruhnya buat kerja-kerja berat. Betul nak ayam lah, cari lembu lah. Iya. Kalau diadukan ke Kementerian Buruh, naik si Aidil, boleh disabitkan kes jenayah. Jenayah apanya? Jenayah lah. Paksa budak-budak buat kerja berat. Ah, kes apa ni? Kes penderaan kanak-kanak. Dia pun tahu. Siapa yang mendera? Yang tolak budak-budak dia jatuh ke dalam api itu siapa? Kalau tak ada daya usaha nak membantu, jangan menyusahkan. Biarkanlah si Adil tu. Dia tak minta dekah pun. Dia adakan rezeki untuk sara anak-anak yatim tu. Budak-budak tu bantu, menolong. Sebab usaha dia tu baik murni. Baik apanya? Segala hasil tani, segala hasil ternak ayam, duit tuan. Duit dia masuk dalam poket dia sendiri. Kamu berdua ni, kalau dah benci, kamu cipta perkara-perkara buruk, kamu hempak pada dia. Baiknya kamu tak nampak, kamu butakan mata. Baik apanya macam tu, Puan Awi. Kamu dengar apa kata Andri tadi? Ha? Kau dengar? Beratus ekor anak ayam dia mati. Satu sen pun dia tak minta ganti rugi pada kamu. Tadi dia minta. Mana dia minta? Kenapa dia tak minta ganti? Sebab tentunya si Harun akan beri bakar ayam yang baru. Kamu kenal siapa Harun tu? Harun tu sekarang dah kaya raya. Dia besarkan di rumah anak yatim tu. Sekarang dah jadi pemborong ayam yang terbesar di bandar ini. Bukan macam kamu. Malas. Orang ni tak kena. Orang ni tak kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cik dengan Mak Cik ni cari siapa? Mak ada? Mak ada di belakang tengah sibuk sidak air. Oh ya ke? Kalau Pak Cik dengan Mak Cik nak sedekah, saya boleh tolong ambil. Ha, elok juga tu. Bang. Kita letak aja kat sini ya, kotak ni. Kita bagi. Ni, bagi pada Mak ya. Terima kasih, Kak Cik. Yang ini sekali, ya. Terima kasih, Kak Cik. Sama-sama. Ayah tidak anggap kau macam anak kandung dia. Sayang sangat dia dengan kau. Itu pun Pak Lebay dengan Daud dah sampai. Jom. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Sibuk sekarang ni? Biasa. Ini nak buat persiapan kita dah masuk murid. Atur macam-macam persiapan untuk kita jamuan makan apa semua. Tahun ni, ya? Baik. Jadi jual ke tidak? Saya banyak kerja lain ni. Jadilah. Kalau kau nak cepat, kau ikat je lah lembu tu. Balik aja. Jadi Lebay setuju dengan harga saya? Setuju. Yalah, keuntungan pun dapat kita masukkan dalam tabungan anak yatim. Alhamdulillah. Kalau dah setuju, saya akan bayar RM2,000 tu pada malam 27 lekor. Betul, Ron? Ya. Hello. Aku tak tidur. Tak ada ganggu. Ini Cik Aidil. Ya.
Yang muda ni Cik Harun. Harun. Cik Azmi. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya minta diri dulu kerana ada tugas sikit. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Aidil pernah bertugas sebagai polis ke? Tak. Saya meniaga ayam. Dulu anda bekerja dekat Kuantan? Polestar ke? Kuala Lumpur? Tak. Saya tinggal di kampung pergi ni dah 20 tahun. Jadi, ada apa masalah? Kau boleh saya bantu? Sebenarnya begini. Saya datang ni pasal urusan asap tempoh hari dekat kebun. Jadi, saya ni minta maaf lah. Tak apa. Bukan salah Cik Azmi pun. Yang salahnya Khalid dengan Wahab. Dia yang bakar. Bukan dia tak tahu. Tapi dia buat juga. Saya sanggup bayarkan tepuki. Tak apa. Saya dah maafkan. Tak apa. Macam ni lah, Cik Azmi. Sebenarnya Cik Azmi tak ada hutang apa-apa pun dengan kami. Sebenarnya kami dah halalkan. Kalau begitu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kebun saya tu sebelah aja dengan kebun Cik Aidil. Saya minta diri lah tu. Ya. Assalamualaikum. Macam pernah nampak. Rasa macam pun jumpa dia lah. Bang, kerja abang kan berpindah randa satu tempat ke satu tempat. Sebab itulah abang banyak berjumpa dengan orang. Zara. Bangun. Bangun jauh. Yasin, bangun jauh. Kau ni. Bangun. Jauh. Cepat. Makan cepat sikit. Bangun jauh. Bangun jauh. Pinggang-pinggang kosong tu buat turun bawah. Cepat. Pakcik tunggu. Ayah ni. Jangan nak kumpul dekat sinki. Terus basuh. Jangan nak harap orang je. Mana nak pergi tu? Tak, Yasin. Tu pergi makan dulu. Sahur dah nak habis. Pergi. Dari tadi orang kerja tak bangun-bangun. Cepat sikit. Makan. Tu mana nak pergi tu? Jalan tu. Sana meja tu. Main kerjanya. Malam susah nak tidur. Pagi susah nak bangun. Baik, cik. Panggil kamu. Ya, bang. Ya, bang. Jangan nanti buat macam mak kahwin. Aku adu tak cik ni. Dia curi. Haram.
Ayah. Buka berapa hari ni, Dek? 10 malam lah, ya. Sepuluh? Dah siap dah kerja sekolah? Dah, ya. Dah siap pergi tidur. Jangan lupa nak niat puasa esok, ya. Baiklah, ya. Jadi si Aidil tu bukanlah asal daripada kampung ni, Pak Leban? Tidak. Kalau macam tu, dia datang daripada kampung mana? Itu kau kena tanya dengan si Daud. Sebab Daud bekerja dengan rumah anak yatim tu. Dia rapat dengan si Aidil. Minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ikutlah. Kita kembali ke alam barzah, kita akan tinggalkan dua perkara. Yang pertama ialah ilmu dan amal ibadat kita.
dan yang kedua ialah anak yang soleh. Kita semua anak Tok Nikmat. Jadi, sebelum tidur atau di mana saja kita berada, kita berdoa kepada Allah supaya rohnya dicucuri rahmat. Pergilah tidur. Terima kasih, Mak, ya. Datang. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Ya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Aziz mana? Dari dulu lagi Abang dah cakap Aziz tu tak sesuai dengan adik. Adik tak percaya. Adik degil. Adik kata Abang cemburu. Memang Abang cemburu pun. Sebab Abang kasihkan adik. Dek, Abang ingatkannya je. Amanah arwah ayah. Dia suruh kita uruskan rumah anak yatim untuk Nikmat ni. Mesra nampak? Siapa? You lah. I nampak tadi you dengan Harun. Nampak mesra semacam. Kami dibesarkan di sini. Dia itu anak angkat yang paling ayah sayang. Tapi boleh kahwin kan? Maksudnya dalam syarat Aidil bermaksud kembali. Aidil, kembalilah kepada fitrah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aidil, bertakwalah. Mohon ampun dari Thank you.
Abang. Bukan abang seberang aja lagi nak kan ayah. Sungguh kerindukan ayah abang. Anak-anak kita semua kat sini rindukan ayah. Ayah temukan jodoh kita kan? Sung tak besar ke jadi istri apa? Tak. Sung tak pernah menyesal. Marah kasih sayang Sung pada abang semakin kuat. Saya tak setuju ni. Ini perlu buat tindakan. Mana boleh wasiat dibuat sebab bapa mentua saya nyanyuk. Sepatutnya semua harta dia diwariskan kepada anak tunggal dia, iaitu isteri saya. Cik Aziz, wasiat ni dibuat masa dia masih hidup, masa dia masih sihat. Tengok tarikhnya, 15 Julai 2004. Masa tu kamu berdua baru seminggu berkahwin. Dia datang pada saya dengan marah dan kecewa. Dia minta saya uruskan wasiat ni mengikut kehendak dia. Ni mana boleh? Dua tapak rumah tu dengan tanah kebun apa semua bagi Kak Aidil ni. Ini tak betul. Aziz, bukan macam tu. Wasiat yang diberi bukan untuk Aidil. Dia beri wasiat tu untuk anak-anak yatim. Dua buah rumah dan tanah ayam punca si Aidil ni cari rezeki. Aidil ni cuma menjadi pengurus saja, menguruskan syarikat itu. Saya rasa wasiat ni jelas. Dan dia juga letih saya sebagai pemegang amanah pada harta anak-anak yatim. InsyaAllah, saya akan pastikan hasrat arwah itu. Yalah, korang-dorang boleh berpakat. Tajam betul sindiran kau tu. Apa maksud kau ni? Yalah, kalau tanah dah seluas tu boleh mendatangkan hasil yang banyak, benda ni setakat dokumen saja. Benda boleh dibuat, benda boleh diubah. Kalau tak ada wasiat ayah pun, kami akan teruskan cita-cita dia. Dia bukan ayah kau. Itu kemahuan arwah ayah. Kami adik-beradik cuma ikut je. Dia orang bukan adik-beradik you. You pewaris tunggal. You berhak dapat harta itu semua. Mungkin bagi abang, tapi bagi imah kami dah macam adik-beradik. Aku sangat yang nak dikejar harta di dunia ini. Bukan ayah tak tinggal harta lain. Untuk imah saja dia dah sediakan rumah di simpang. Kedai dua tingkat di Pekan. Di semua dah cukup. Kemahuan arwah ayah kita kena ikut. Bagi saya dokumen tu, terus tekan tangan. Tak payah. Tak payah. Mengalir terus dekat dengan kampung kita kan? Iyalah bang, itu sungai Kintan mengalir terus dekat kampung kita. Kebun kita dengan kebun arwah Tok Nikmat sebelahan kan?
Ha, tanah kita berjiran, bang. Kenapa? Sungai itu, sungai dengan jambatan itu ada sejarah dalam hidup abang. Walaupun dah lama, tapi abang masih boleh lupa perkara itu. Pun tak ada. Cukuplah apa yang ayah akan beri ke kami. Ilmu, amal ibadah, rezeki yang cukup. Bukan itu yang adik maksudkan. Adik menyesal sebab tak dengar cakap ayah sepanjang kahwin dengan Aziz. Tentu kecewa. Sebab itulah dia tulis surat wasiat tu seminggu selepas kami kahwin, bang. Memang betul. Tapi itu pilihan adik, kan? Arwah ayah pernah cakap setiap manusia berhak untuk mendapat peluang kali kedua. Maksudnya, bang? Abang dan Abang Harun akan teruskan perjuangan rumah anak yatim ini. Pesan arwah ayah, dia mahu kami berdua berusaha keras supaya dapat tebus kembali tanah yang tergadai di sebelah Aziz. Baliklah kampung, dek. Bukan orang Kuala Lumpur jadi gigi. Orang kampung ni pada gigi, ya, Run? Buat klinik dekat sini. Aku tahu suspek yang lari itu. Dialah orangnya. Pegawai yang mengambil kes itu dulu, Tuan Mazlan, dah pun mati. Tapi suspek yang lari itu masih hidup, berkeliaran pula dalam kampung aku. Macam mana aku nak hidup tenteram? Ha? Sekarang ni kan dia dah kacau fikiran aku, tahu? Sekarang ni kau nak aku buat apa ni? Kau tangkap dia. Kau pun tahu. Nak tangkap suspek bersabit kes bunuh. Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Bukan boleh pakai dengar cakap kau je. Nak ada bukti kukuh. Aku pun tak nampak muka dia. Apa bukti yang kau ada? Siapa saksi? Kasim. Bukti dengan saksi yang aku boleh ada. Aku boleh dapat. Walaupun kes ni dah lebih 20 tahun, aku yakin dia terlibat. Aku tahu, Mi. Pihak polis mengambil tempoh untuk menangkap penjenayah. Tapi penjenayah tetap akan diberkas. Walaupun jenayah yang dilakukan berpuluh tahun lalu. Dalam soal ini, aku rasa payah. Kau dah pincin. Pegawai penyiasat mati. Saksi utama kita, Tok Nikmat, pun dah mati. Nak buka kes ni balik? Susah. Sekarang aku nak kau tolong aku. Mi, elok kau lupakan. Kau pun dah pincin. Kau cakap senang.
Bukan muka kau yang ada perut. Kau lagi-lagi cakap macam tu. Baiklah, aku boleh tolong. Tapi kau mesti buktikan dengan saksi. Kalau setakat syak wa sangka kau, aku minta maaf. Kau tahu kan pihak atasan kita. Bila? Tadi, bang. Dia datang berdua dengan pegawai polis dan tanya pasal peluru. Abang jangan risaulah, dia tak ada saksi. Daud? Daud tu bukannya boleh pakai sangat, bang. Bukannya betul pun dia tu. Balik KL dah. Elok tu. Habis? Kita nak ikut sekali ke? Tak. Apa yang boleh kita buat lagi? Ayah dah selamat. Harta yang ada pun dah bagi dekat orang lain. Nak apa lagi? Memang betul cakap arwah ayah. Abang memang tak sesuai untuk ibu. Yelah. Sebab we dah nampak orang lain kan. Siapa? Tu Harun tu. Bukan main mesra lagi saya tengok. Sampai ayah pun anggap dia macam menantu. Imah Harun dengan Abang Ji kami dibesarkan di rumah ni. Kami dah macam adik-beradik. Tentulah kemesraan tu ada. Macam adik-beradik konon. Tapi boleh kahwin kan? Jangan samakan Imah dengan diri abang. Selama Imah jadi isteri abang, Imah tak pernah curang. Malah setiap kali sembahyang, Imah tak pernah lupa doa supaya Tuhan bukakan hati abang. Tapi abang macam ni juga. Macam ni juga macam mana apa? Izinkan abang kami lagi daripada abang terubuk maksiat. Lepaskan Imah. Ini yang you nak ke? Ha? Ini yang terbaik untuk kita. Tak apa. Kalau ini yang you nak, you bagi I RM50,000, selesai. Sama ada abang setuju atau tidak, kita jumpa kat mahkamah syariah. Eh, bang. Awak tak dengar ke soalan Hazim dan Sima duk bergaduh kat bawah tu? Kedengar je dulu. Biarkan. Jangan campur usaha orang. Abang cari apa tu? Abang cari apa? Abang! Abang!
kau macam ni? Kenapa adik rahsiakan pada abang? Adik tak nak sampai arwah ayah tahu. Tentu dia sedih. Pun tak tahu. Si Aziz ni pun satu. Aku pernah barang dia je. Tak fikir pasal hal orang. Tak pernah awak pergi tidur dulu lah. Saya tidur dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu anak balik dari sekolah. Anak-anak saya dah besar. Semua dah tak sekolah lagi dah. Anak-anak saya ramai. Tapi masih ramai yang di sekolah. Dulu saya pernah bertugas di kawasan ini. Pernah selesaikan banyak kes jugalah. Cuma ada satu kes yang masih belum selesai sampai sekarang. Kes rompak dan bunuh saudara kain dekat kampung Kitan sana tu. Kampung Kitan ujung sana tu. Ingat. Dua orang suspek. Satu kena tembak mati. Satu lagi kena tembak jugalah. Tapi jatuh dalam sungai. Mungkin hanyut agaknya. Yalah, cuma cerita 20 tahun yang lepas. 20 tahun dulu saya 24 tahun. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Umur suspek tu lebih kurang umur Cik Adil lah ketika tu. Walaupun kena tembak mungkin dia tak mati. Yalah, kalau mati mungkin ada mayat ini lah. Mungkin mayat ini dah reput dalam sungai. Barangkali juga. Tak apalah. Anak-anak saya dah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik masih belajar lagi kat Universiti Australia tahun lain. Terbiar je macam ni. Kenapa tak disewa? Arwah ayah memang tak mau sewakan kedai ni. Katanya bila adik dah habis belajar nanti, bolehlah adik buka sendiri. Setahun adik balik, adik kenalkan dia dengan Aziz. Lepas tu, adik kahwin dengan dia. Haru macam mana? Kecewa juga dah.
saya ni, Dik, ada ilmu kenal diri. Siapalah saya ni nak memperisterikan seorang graduan bagi dia jadi ni. Saya cuma tahu pasal ayam je. Itu bukan jawapan. Saya kecewa. Abang Di juga kecewa. Arwah ayah nak kita bertiga meneruskan rumah anak yatim itu. Dan dia dah pun di rumah yang baru untuk mereka. Abang tu dia lakukan. Tapi takkan abang tak boleh maafkan dia. Macam mana abang nak maafkan dia nak? Dia tak nak mengaku. Langsung tak rasa bersalah. Mungkin bukan dia lakukan. Memang dia yang lakukan. Ha? Abang cam muka dia tu sampai bila-bila pun abang cam. Abang dah 20 tahun, abang. Orang boleh berubah. Gemuk, kurus, macam-macam lagi lah, abang. Daripada gerak-geri dia tu, abang syak. Memang dia. Dulu, mungkin yang dalam sungai itu, Tok Nimat yang selamatkan. Lepas tu ambil dia jadi anak angkat. Mana buktinya, abang tahu tak? Mana buktinya? Sekarang, Tok Mat dah meninggal dunia dah. Bang, kesian dekat Aidil itu. Aidil itu baik orangnya, Tok Bang. Dia uruskan rumah anak-anak yatim. Dia belikan pakaian, dia kemaskan rumah-rumah tu, dia hantar budak tu sekolah, segala-galanya dia lakukan. Besar pahalanya, Bang. Nak, nak, nak. Kesalahan dia itu membunuh, merompak. Mana keadilan kalau orang yang bersalah itu tak dihukum? Mak, keadilannya di tangan abang. Abang tahu tak? Abang yang boleh maafkan dia, abang boleh betulkan dia. Segala-galanya di tangan abang. Tolonglah, abang. Dah 20 tahun, Tok. Nak pindah ganda, ke sana kemari dah penat sama nak, Tok, abang. Tolonglah, abang kasih nak hidup aman damai kat tanah pusaka mak ni. Dah tak sanggup lagi, bang. Asyik nak kejar dendam. Sampai bila, bang? Kita dah tua, dah tak larat lagi, bang. Abang akan terus tunggu dia. Abang akan pastikan yang dia merengkok dan menjala. Jiwa abang tersiksa, so. Abang kerap bermimpi dengan perkara yang sama. Wajah yang sama. Dua beradik itu datang. Dia akan tenung abang. So pernah tengok, kan? Abang terkejut dan berpeluh. Tapi bukan abang yang tembak, kan? Tapi di mata dia, Som, abanglah pembunuh itu. Mata mereka memandang. Penuh perasaan marah. Sedih. Sayu. Wajah itu, Som. Wajah itulah yang sering dangku abang sesa abang setiap malam abang tidur sampai sekarang, Misu. Astaghfirullahaladzim. Abang, elok kita rahsiakan aja perkara ini. Ini tembak mati namanya Samuel bin Samsudin. Barang rompakan dan pistol ada pada dia. Pembunuhnya Samuel
bukan orang yang kau syaki. Yalah, yang itu aku tahu. Seorang kena tembak, seorang lagi tu lepas lari. Yang lagi itulah yang aku cari sekarang ni. Satu cara aja. Dapatkan peluru. Kita boleh padankan nombor siriku. Itu aja bukti yang kita ada. Kena dapatkan peluru. Baiklah, baiklah. Tuan, saya cerita pasal babi. Tuan tembak babi. Haa, baiklah. Nanti kita sama-sama pergi tembak babi. Kawan, aku nak tanya kau sikit. Dulu kan kau ada cakap mengenai aku yang kau lama bekerja di rumah Tok Lima tu. Lepas tu Aili datang. Kemudian dia terus menetap di rumah Tok Lima. Dia berubat sakit apa? Sakit kena buat orang. Kena buat orang. Ada tak kau perasan dekat belakang badan itu ada cedera ke luka-luka? Dia sejuk. Dia menggigil macam orang isap dadah. Tapi dia pakai selimut. Laut, nanti dulu. Laut, cuba kau ingat betul-betul. Mungkin dalam kawasan kebun Tok Lima ini, dulu si Aidil tu hanyut dalam sungai kat ujung sana tu. Lepas tu Tok Lima datang jumpa dan bawa dia balik ke rumah. Tok Nimat, kalau bela anak yatim, dia bela yang kecil-kecil. Adil tu dah besar panjang, buat apa dia nak bela? Adil, mana saya tahu Tok Nimat dapat peluru tu dari mana? Aku tahu memang kau, peluru tu dalam badan kau. Mana peluru tu? Dalam sungai. Kenapa kau buang? Bukan boleh buat duit, Cik Azmi. Boleh. Boleh jadi bukti. Bukti apa? Bukti kau sebagai seorang pembunuh dan juga perompak. Minta maaf, Cik Azmi. Saya tidak faham langsung maksud Cik Azmi. Untuk maklumat Cik Azmi, 20 tahun dulu saya datang ke kampung ini kerana nak merawat ketahanan dada saya. Tuan Nikmat mempulihkan saya. Minta maaf, saya banyak kerja. Aidil! Aku tak silap. Memang kau orangnya. Tapi tak apa. Aku akan dapatkan. Tangan yang pegang tahi satu hari akan jadi busuk juga tahu. Aku cuma tunggu bila kau bersilap. Masa tu aku pasti ada. Siapa pun yang tahu si Aidil tu datang dari mana. Kecuali kita dengar dari Tok Nimat. Betul lah cakap polis pencen tu. Si Aidil tu kompak pembunuh. Aku masih ingat peristiwa tu. Polis buat operasi cari rata tu. Tak ada jumpa apa benda pun. Macam mana nak jumpa kalau dah Tok Nikmat suruh dalam rumah. Ani. Laut. Kau nampak dia malam tu kan? Kau ada kan? Aku bagi tahu dia. Kau bagi tahu dia. Aku tak tahu lah, aku malas nak campur. Cerita budak Daud ni yang kamu pakai. Si Daud ni masa tu masih beringus, tak tahu apa ke benda. Kamu jangan pandai nak reka cerita yang bukan-bukan. Kalau dia tak buat salah, kenapa dia takut? Akhirnya tengok perangai dia. Bila ada kumpulan kenara, dia tak pernah datang. Pergi masjid tu pun sebab Jumaat aja. Kenapa dia nak asingkan diri dia?
sebab dia tak nak bergaul, nanti orang boleh cam dia. Bukan itu sebabnya. Kamu ingat mudah nak urus anak-anak yatim itu? Nak beri makan, pakai. Nak beri ilmu, dunia, akhirat. Nak cari duit. Tok Nikmat bukan jenis manusia nak minta sedekah. Semua yang dia usahakan tu nak sara anak-anak yatim. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak. Tok Nikmat, sekarang si Aidil tu hambakan budak-budak tu untuk duit. Ish, kamu ni Khalid. Yang kamu marah sangat pada dia, kenapa? Apa salah dia pada kamu? Dia baik pada semua orang. Betul, cakap Pak Nawi. Saya sokong. Kalau betul dia buat salah, dah tentu Tuhan turunkan laknat. Apatah lagi makan harta anak yatim, aniaya anak yatim, lebay ayah dah tentu ambil tindakan. Betul, makan harta anak yatim ni dosa besar. Lebay raya pun terlibat sama. Tantah dia pun dapat habuan dari si Aidil. Astagfirullahaladzim, Khalid. Kamu ni, lebay Yahya pula yang kamu heret dalam cerita reka kamu ni. Elok pun dia pergi. Lama di sini, cerita bukan-bukan. Sama dosa. Cakap balik betul. Apa yang kamu cakap ni tau? Dulu Adi tu jahat. Tok ni ubah dia jadi baik. Tok ni cari kat sungai. Tok ni sorok dia kat dapur. Saya ada. Saya tengok. Saya tahu. Kenapa sekarang baru kamu nak cerita? Tok Nikmat cakap secret. Secret? Secret tak boleh bagi tahu orang. Sekarang Tok Nikmat dah mati, tak boleh bagi tahu orang. Gayanya kita tak boleh diam ni, Mandi. Kita kena halang cerita ni daripada tersebar. Biarkan. Orang kampung memang macam tu. Penat cakap besok jangan diam tu. Masalahnya cerita ni bukan daripada orang kampung. Tu, polis pencen tu. Kalau Mandi nak, saya boleh lantik peguam. Kita dakwa dia. Jangan. Biarkan. Biarkan, Mandi. Biarkan. Bandi, cerita ni tak baik untuk perniagaan kita. Lebih-lebih lagi memburukkan rumah anak-anak yatim Tok Nikmat tu. Kita tak boleh biarkan, Bandi. Tah, kau buat apa kat situ? Naik. Bang, jangan ambil semua. Ya, Bu. We'll be right back.
Aku nak buat duduk kat tangga malam-malam ni. Gajah je tengah berangan. Dah, masuk dalamlah. Tak baik duduk malam-malam macam ni. Masuk tidur. Yasin, pakcik tengok Yasin 2-3 hari ni macam orang ada masalah aje. Yasin cuba sembunyikan sesuatu dari pakcik. Pakcik ni ada kemuskilan, hairan. Hasil jualan habis. Tapi duitnya tak ada, hilang. Yasin tahu kenapa? Yasin tak curi, pakcik. Pakcik tak tuduh Yasin curi. Pakcik tahu Yasin tak ambil. Yasin tak baik, kan? Tapi setiap sesuatu yang hilang mesti ada sebab. Ada puncanya. Macam orang ambil ke, orang curi ke, kan? Yasin kebetulan ada kat situ. Yasin tak tahu ke? Yasin takut, pakcik. Takut? Hamzah? Hamzah? Pakcik, yang ambil duit kedai hari itu Abang Khalid. Abang Yasin? Yasin tahu dia dekat mana? Apalah, Yasin ni atas, mandi, pakai baju Melayu tau. Malam ni kita nak buka puasa di masjid. Dah, pergi naik atas. Mimin Jalit. Kau ni, Lid. Bukan saja buang adik kau kat tempat aku. Tapi kau ni ayah dia. Duit yang kau ambil setiap petang tu, kau fikir duit aku ke? Duit tu kami gunakan untuk anak-anak yatim. Termasuk adik kau juga. Ambil baju, pakai, minum, pelajaran diorang. Abang apa kau ni? Dah buang adik, lepas tu ajar pula mencuri. Ajar pula jadi something. Apa yang ada? Tanya dia lah. Tak boleh. Aku pinjam duit je. Ya. Mana? Mana ada lah. Balik. Maju balik. Tak payahlah. Kalau duit ni kau buat main judi. Faham? Kita ni semua dah tua. Dah masuk kubur dah pun. Fikirlah sikit. Taubat bulan puasa ni. Besok menyesal. Kau pun sama. Kau ni pun satu hal. Dah lah tak puasa. Curi duit anak yatim. Besar betul pahala kau. Yasin mana? Tadi saya ada nampak dia keluar buat beg. Bila? Pasar tadi. Hei, dalam badan ni. Dah. Tutup pintu, turun bawah. Cepat. Baik.
Mana ni, Pak? Ah, saya nak keluar kejap. Abang nak buat apa dengan senapan tu? Allah, saya ada hal penting lah. Pak, abang nak ke mana? Cubalah cakap dengan saya, nak ke mana? Nanti kalau Daud tu datang, cakap dengan dia saya dah pergi. Ya? Bang, abang, tadi Sum dah keluarkan duit nak bayar lebu-lebai tu, tapi Sum terlupa pula nak bawa. Letak kat mana? Dekat meja kerja abang tu lah. Sementara dia orang sedia ni biasa pergi ambil. Ha, janji ni. Ha, ya. Yang pegang tahi satu hari jadi busuk. Tepi! Seksyen 302 Kanun Keseksaan Membunuh. Bukan aku. Kau diam! Simpan apa yang kau nak cakap ni dalam mahkamah. Hmm? 20 tahun dulu, kau mungkin lepas kesan. Tempat kau dalam penjara. 20 tahun nak tunjuk kerana? Kerana? Kerana pakot ni. Kau ingat tak? Kau ingat tak? Kau jangan tak apa. Ha? Kau jangan nak nafikan. Ha? Memang kau yang tinggalkan pokok kau ni. Kau tahu tak apa orang panggil sekarang? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Aku tak tahu. Azmi. Azmi polis pencen muka cacat. Alah, Azmi muka pencen yang polis pencen muka cacat tu. Ini semua kena buatan kau. Kau pulang. Bebek. Bebek. Bebek.
baik kawan aku. Sejak cinta, aku kena. Yasin telefon kata ada kejadian pembunuhan di rumah ini. Pak Nawi datang ke rumah mayat. Aziz dah terbujur kaku. Abang di mana? Di balai. Pak Nawi, terima kasihlah kerana menghantar budak-budak di kemari. Apa-apa pun, sabarlah. Pak Nawi ada dalam masjid. Terima kasih ya Pak Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana membantu tu. Kalau suami puan dalam keadaan saya pun, dia akan buat perkara yang sama. Bagaimana dia? Alhamdulillah beransur pulih. Puan, boleh tinggalkan kami berdua. Oh, sila sila. Saya datang untuk buat pengakuan. Betul. Saya yang rompak rumah tu. Tapi saya tak bunuh. Saya ingin menyelamatkan. Tapi dia mati.
telah mengkacat kamu jadi Azmi. Saya tak sengaja, saya tak tahu pun. Puluh tahun saya hidup ingin menebus dosa-dosa saya yang lalu. Saya menghambakan diri di rumah anak yatim, membantu mereka. Saya tahu, saya sedar betapa deritanya jadi anak yatim yang tidak ada ilmu. Mak saya kata, saya lahir di pagi raya di sebatang lorong. Orang kata, saya seorang pelacur. Bapa saya penyakit dadah. Saya hidup terbiar, berkeliaran di lorong, hidup hanya di waktu malam. Dulu saya memang liar, tapi itu dulu, sebelum jumpa arwah Tok Nikmat. Ajar saya tentang Islam, memberi erti tentang kasih sayang yang tak pernah saya dapat. Saya minta maaf. Saya harap Jasmi maafkan saya. Sahabat, terima kasih Jasmine.